terbang ke awan. Detik ini juga ku akan melayang ke sana. Kau ku bawa pulang dirimu yang selalu ku sayang. Bersama berdua kita bahagia. Cinta kepada dirimu sayang. Kasih, percayalah kepada diriku. Hidup matiku hanya untukmu. Kasih, hidup matiku hanya untukmu. Hanyalah dirimu
mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekadar indah, kau tak akan terganti. Kau tak akan terganti. Selamat malam semuanya dan selamat berbahagia. Selamat datang di Ballroom Senior. Mudah-mudahan lagu ini menjadi media bagi kebersamaan kita dan kemesraan di antara kita semua. Lembusa nyawamu Andri, musolangi atiku. Engkau mutu daboting riolo mataku. Yeah. Benengi wisa memang mapoji balo lipami. Rimulan namo pa nadeto sirampe, nadeto sirampe. Pak Razak, oke, joget. Yeah. Ayo kendak. Si paro adammu riwetu siolota nakulenaro andri musolangi atiku. Selamat datang dari Pasir. Si paro adammu riwetu siolota nakulenaro andri musolangi atiku. Monro ale ale madoko watakale bendengi wisembemeng mapoji balo lipami rimulan namo pa nadeto siram. Selamat datang juga dari Kabupaten Berau, dari Kutai Barat, dari Pasir, dari Sangatta, Kutai Timur. Sudah berada di tengah-tengah kita semua. Juga dari Samarinda, dari Pasir. Saya juga ingin menyapa dari Kota Bontang. Alhamdulillah ada Pak Abbas. Kesiparo adammu riwatu siolota nakulenaro andri musolangi atiku. Kesiparo adammu riwatu yolota nakulenaro andri musolangi atiku. Monro ale ale madoko watakale bendengi wisememeng mapoji balo lipami rimulan namo pa nadeto sirampe, nadeto sirampe. Terima kasih. Hah?
malam ini di sini kita duduk berdua, saling diam dan tak dapat bicara. Ada rasa curiga lewat tatap matamu, seakan kau pendam di sana. Aku rela melepas ikatan cinta kita kalau memang yang kau inginkan. Katakan sejujurnya, jangan engkau sembunyi, di balik rindu kau simpan dusta. Aku rela melepas ikatan cinta kita kalau memang yang kau inginkan. Mengapa malam ini baru semua terungkap, kau simpan dia yang lain di matamu. Bukanlah perpisahan yang akan kutangisi, namun pertemuan yang kusesali. Natalia, kau jelas berubah. Natalia, kau membagi cinta. Aku insan biasa yang selalu tersisi. Jangankan dalam kehidupan, di dalam bercinta pun aku kalah. Katakan sejujurnya, jangan engkau sembunyi, di balik rindu kau simpan dusta. Aku rela melepas ikatan cinta kita kalau memang yang kau inginkan. Mengapa malam baru semua terungkap, kau simpan dia yang lain di matamu. Bukanlah perpisahan yang akan ku tangisi, namun pertemuan yang ku sesali. Natalia, kau jelas berubah. Natalia, kau membagi cinta. Aku insan biasa yang selalu tersisi. Jangankan dalam kehidupan, di dalam bercinta pun aku kalah. Thank you very much. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita sejenak berdiri menyambut Bunda Hajah Saripah Juraida yang mewakili Ketua Dewan Penasehat Fokus Forum Kalimantan Timur Sehat.
Mari kita sambut bersama kehadiran Ketua Dewan Penasehat yang diwakili oleh Bunda Hajah Saripah Suraida Mas'ud. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Selamat datang Bunda, telah hadir di acara pelantikan pengurus dan deklarasi Fokus Forum Kalimantan Timur Sehat. Ucapkan silahkan untuk menempati tempat yang telah kami siapkan. Dan Bapak Ibu juga kami mohon untuk kembali duduk. Tarian ini menggambarkan sekelompok wanita suku Dayak Kenyah Kalimantan Timur. Tarian ini mengekspresikan mengenai kelembutan seorang wanita yang diperlihatkan melalui gerak tari. Dengan gerakan lemah gemulai, keindahan keelokan dan kecantikan seorang wanita suku Dayak dalam menari. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, mari kita saksikan bersama Tari Temenggang ditarikan oleh Sanggar Seni Budaya Telabang.
untuk persembahan Nyanyi Temenggang dari Sanggar Seni Telabang. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Buah tin, buah serikaya. Cakep. Buah tin, buah serikaya. Telah hadir Bunda Saripah Suraida. Acara pelantikan jadi hangat dan terus bersahaja. Tepuk tangannya dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Penasehat Dr. Haji Rudi Mas'ud atau yang mewakili Bunda Hajah Saripah Suraida. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Fokus Bapak Haji Muhammad Nasir Esos. Yang kami hormati Bapak Ketua Harian Fokus Bapak Haji Andi Paktul Hair Esos MSI. Dan yang kami hormati telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Fame, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sulawesi. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Haji Sofyan Hasdam, Bapak apa kabar Bapak? Sehat Alhamdulillah. Dan Haji Sahabudin, juga Haji Jawad Sirajudin. Kita berikan tepuk tangan buat tokoh-tokoh lain yang tidak sebutkan satu persatu. Serta yang kami banggakan Bapak Ibu calon pengurus Fokus Forum Kalimantan Timur Sehat dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, berkumpul dan mengumpulkan kekuatan dalam acara pelantikan pengurus dan deklarasi Fokus Forum Kalimantan Timur Sehat tahun 2024. Baik, perkenalkan saya Wuri Handayani yang akan memandu acara pada malam hari ini. Dan untuk memulai kegiatan pada malam hari ini agar bisa berjalan dengan lancar, mari kita bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya untuk meningkatkan nasionalisme kepada NKRI, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Hikmah. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang berbahagia, untuk memperlancar dan memberikan keberkahan pada acara
pelantikan pengurus dan deklarasi fokus Forum Komunikasi Kalimantan Timur Sehat, kita akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz Syahrudin. Beliau adalah pengurus DDI Provinsi Kalimantan Timur. Kepada Ustadz Syahrudin, kami persilahkan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita mengawali pembacaan doa, marilah kita terlebih dahulu beristighfar sebanyak 7 kali dalam hati dan jiwa kita, agar apa yang kita hajatkan dan jadi persatuan di antara kita di tempat ini akan menjadi cikal bakal calon gubernur yang masih kita calonkan, tapi saya berharap sudah menjadi gubernur. Persiapkan untuk malam ini. Jadi kita berdoa bukan sebagai calon, tapi sebagai gubernur. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala hawla wala quwata illa billahi azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian kita bacakan Fatihah untuk kedua orang tua kita. Khususan ila ruhi abi wa ummi. Fatihah. Ila hajratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala ali wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hatamin nabi wa nahnu ala dhalika minash shahidin was-sakirin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam genung yang mega ini, ya Allah, di dalam kebaikan hati dan jiwa yang telah Engkau curahkan kepada diri kami, ya Allah, Engkau tuntun hati dan jiwa kami menuju kesehatan yang prima. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam pada kesempatan ini, ya Allah, kami semua berkumpul untuk melaksanakan pelantikan dan deklarasi fokus Forum Kalimantan Sehat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berharap yang kami dukung, ya Allah, merupakan pemimpin yang kelak bukan hanya menjadi pemimpin untuk negeri dan bangsa kami di tanah Kalimantan Timur, tapi kelak menjadi pemimpin untuk seluruh umat di Kalimantan Timur. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang Maha mengabulkan segala permohonan, jadikanlah Rudi Mas'ud bersama Senaju menjadi gubernur Kalimantan Timur. Dan kami semua berharap, ya Allah, kesehatan bagi beliau, para pendukung beliau, dan para seluruh masyarakat Kalimantan Timur berpikir sehat untuk menemukan, menurut hati nurani mereka, pemimpin yang arif dan bijaksana menurut tuntunan hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang mampu mengangkat kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada yang mampu mengangkat derajat kecuali Engkau. Yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya Allah, angkat derajat pemimpin kami, ya Allah. Angkat pula derajat orang-orang yang telah memilihnya. Dan angkat pula derajat seluruh masyarakat Kalimantan Timur di hadapan umat-umat yang ada mewakili dari seluruh
dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kepemimpinan Haji Muhammad Nasir, ya Allah, selaku ketua fokus, maka jadikanlah ia sebagai nahkoda yang baik bagi kami, ya Allah, untuk menjadi barometer bagi kami untuk memperoleh dukungan yang maksimal, khususnya warga Sulawesi Selatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Kami tak kuasa memohon kepadamu kecuali hanya petunjukmu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Syahrudin. Semoga doa yang dipanjatkan tadi terkabul dan tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, laporan Ketua Penyelenggara kepada Bapak Adong Lanco, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah, kita berselawat kepada nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Balikpapan kita ke Samarinda. Singgah sebentar makan durian. Bagaimana kita tidak senang? Tapi Rudi Masud diwakili sama istrinya. Asyik. Yang saya hormati Haji Muhammad Nasir sebagai ketua fokus Kalimantan Timur yang kami cintai. Yang saya hormati Haji Andi Patulhair SOS sebagai ketua harian fokus, alhamdulillah bisa hadir. Yang saya hormati Haji Andi Saharudin SAMA sebagai bendara umum fokus, beserta dengan semua anggota fokus yang kami cintai. Yang kami hormati, bukan calon lagi Pak ya, mudah-mudahan kita jadi gubernur ya, Haji Dr. Andes Haji Rudi Masud SSME dan wakil gubernur kemungkinan sama Seno ya, sama Seno Haji MSI. Dan alhamdulillah 10 perwakilan dari kabupaten kota alhamdulillah sudah hadir. Untuk yang kami hormati semua undangan yang telah hadir di sini, dan kami sampaikan banyak terima kasih dengan waktunya bisa hadir di tempat ini. Dan hingga terlaksananya pelantikan pengukuhan dengan deklarasi fokus, yang mana telah kami sampaikan selama hampir 3 bulan kami membuat semacam lembaga fokus, dan kami sangat sangat terlalu membuat satu wadah untuk Kalimantan, Kalimantan Timur sehat. Yang mana kami sampaikan kurang lebih selama 3 bulan, alhamdulillah kami bisa mengundang Pak Haji Rudi Masud untuk hadir di acara kita. Yang mestinya tak ada gading yang tak retak. Tiada manusia tanpa dosa. Tiada bahagia tanpa tangisan. Begitulah juga dengan acara kami. Kekurangan di sana sini dari penitia, mohon maaf sebelumnya. Mungkin itu aja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kami menunggu dari ketua fokus untuk memberikan dengan calon gubernur kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
acara selanjutnya pembacaan surat keputusan yang akan dibacakan oleh kandidat Dr. Syahrul S.E.M.M. kepada beliau. Mohon izin, kita akan bersama-sama menyaksikan video virtual dari Bapak Ketua Umum ya. Kita saksikan bersama, ini dia video berjalan sambil dibacakan juga pembacaan surat keputusan. Kita akan saksikan, ini dia Bapak Dr. Haji Rudi Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Forum Kalimantan Timur Sehat Fokus nomor 01/KPTS/Fokus/Angka 08/2024 tentang susunan pengurus Dewan Pimpinan Provinsi Forum Kalimantan Timur Sehat Fokus masa bakti 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Provinsi Forum Kalimantan Timur Sehat Fokus menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pasal 1 mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Provinsi Forum Kalimantan Timur Sehat Fokus masa bakti 2024-2029 sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini. Pasal 2, Dewan Pimpinan Provinsi Forum Kalimantan Timur Sehat Fokus masa bakti 2024-2029 sebagaimana dimaksud surat keputusan ini bertugas 1. Melaksanakan peran, program kerja dan kebijakan organisasi Forum Kalimantan Timur Sehat Fokus selama periode tahun 2024-2029. 2. Meningkatkan eksistensi organisasi dan hubungan kerjasama kemitraan dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan memangku kepentingan lainnya sebagai peran serta aktif dalam pembangunan daerah. Pasal 3, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Disahkan di Samarinda tanggal 25 Agustus 2024, Dewan Pengurus Provinsi Forum Kalimantan Timur Sehat Fokus, Haji Muhammad Nasir, Ketua Umum, Dwi Haryono Esos MSI, Sekretaris Jenderal, Dr. Haji Rudi Mas'ud S.E.M.M., Ketua Dewan Penasehat, Dr. Sudirman, Ketua Dewan Pakar. Susunan pengurus Dewan Pimpinan Provinsi Forum Kalimantan Timur Sehat Fokus Dewan Penasehat Ketua Dr. Haji Rudi Mas'ud S.E.M.E. Wakil Ketua Haji Hasanuddin Mas'ud S.H.U.D. M.E. Wakil Ketua Dr. Dr. Haji Andi Sofyan Hasdam S.P.S. Wakil Ketua Profesor Dr. H. Masjaya M.Si. Wakil Ketua Dr. Haji Rusma Yakub S.Pd. M.Si. Wakil Ketua Haji Ali Mudin Latif. Wakil Ketua Dr. Andes Haji Andi Samsudin Tang S.E.M.M. Dewan Pakar Ketua Dr. Sudirman. Wakil Ketua Hamka Nurkaya S.T.P. M.Sc. M.P. Wakil Ketua Isnur Abdul Harim S.T.M.T. PSD PM Asian Engineering. Wakil Ketua Syahrul S.E.M.E. Kandidat Doktor. Wakil Ketua Dr. Haja Hasnia Ahmad. Wakil Ketua Dr. Haja Basir Dengawing M.Si. Wakil Ketua Dr. Rosmini S.H. M.H.
Pengurus, sebelum saya bacakan pengurus DPP Provinsi, sebelumnya saya bacakan dulu susunan pengurus Dewan Pimpinan Provinsi Fokus ini. Mohon KSB Fokus Kabupaten Kota mengambil tempat di atas, yaitu di podium yang sudah disiapkan. Kota Samarinda, silakan. KSB. Ya, Kota Samarinda. Ketua Hairudin, Sekretaris Andi Asrul Rambang, Bendahara Husni. Kota Balikpapan, Ketua Ari Sanda, Sekretaris Agus Witriansa, Bendahara Muhammad Firdaus Asyori. Kota Bontang, Ketua Abbas Patiroi, Sekretaris Ruku Noto, Bendahara Nurlela. Kabupaten Kutai Kartanegara, Ketua Haji Yunus Linus, Sekretaris Supardin Soyuti SE, Bendahara Andi Palawa Luruka. Kabupaten Kutai Timur, Ketua Adam Roy, Sekretaris Muhammad Al-Jufri, Bendahara Nur Samsu. Kabupaten Pasir, Ketua Arbani, Sekretaris Asrul, Bendahara Fitriani. Kabupaten Penajam Pasir Utara, Ketua Erwin, Sekretaris Rasman R, Bendahara Awaludin. Kabupaten Berau, Ketua Dr. Andes Haji Turmin, Sekretaris Idrus SE, Bendahara Dery Elia SH. Kabupaten Kutai Barat, Ketua Harson, Sekretaris Ivan, Bendahara Faisal. Kabupaten Mahakam Ulu, Ketua Laurentius Lejau, Sekretaris Victoria TS, Bendahara Teresia Long. Disakam di Samarinda tanggal 25 Agustus 2024. Dewan Pengurus Provinsi Kalimantan Sehat Fokus Muhammad Nasir Ketua Umum, Dwi Haryono Esos MSC Sekretaris Jenderal, Dr. Haji Rudi Masu SEM Ketua Dewan Pembina, Dr. Seribuan Ketua Dewan Pakar. Selanjutnya, untuk pengurus DPP Fokus Kalimantan Timur Fokus, kami mohon yang saya sebutkan namanya untuk mengambil tempat di atas yang sudah disiapkan. Ketua Umum Haji Muhammad Nasir. Ketua Harian Haji Andi Fatul Hair Esos MSI. Wakil Ketua Mus Mulyadi SPD MM. Wakil Ketua Edwin Karim SE MM. Wakil Ketua Haryadi Hafid BSM. Wakil Ketua Haji Gulman. Wakil Ketua Andi Mukarramah. Wakil Ketua Haji Sulanto SAG. Wakil Ketua Dr. Andes Abdul Kadir MBA. Wakil Ketua Jufri. Wakil Ketua Adong Lanco. Wakil Ketua Dr. Andes Haji Marsuki Asaf. Wakil Ketua Laurentius Lejau. Wakil Ketua Yuliadi. Sekretaris Umum Dwi Haryono SOS MSI. Wakil Sekretaris Rustam Pandini SP. Wakil Sekretaris Haja Mahdalena HSPD MM. Wakil Sekretaris Juraida SP MAP. Wakil Sekretaris Dr. Andes Haji Muhammad Darwis SMM. Wakil Sekretaris Haji Andi Sayuti SH MH. Bendahara Umum Haji Andi Sahrudin SH MH. Wakil Bendahara Haji Masud. Wakil Bendahara Haji Sahril Saraping. Wakil Bendahara Dr. Andes Andi Arafa Walinono Aka. Wakil Bendahara Haji Bahri. Wakil Bendahara Wahyudin SPD. Bidang-bidang. 1. Organisasi dan keanggotaan. Ketua
Siti Fatima AMD. Anggota Imam Ahmad SIP. Anggota Febriani SE. Anggota Ari Dharma Putra SE. Riset dan Keilmuan, Ketua Mustam Salim SPDI. Anggota Husnul Hidayah. Anggota Juwariani. Komunikasi Publik dan Media, Ketua Muhammad Idris. Anggota Herman Hasan SAG MAG. Anggota Leni Sugeha. Anggota Haji Muhammad Darwis. Hubungan antar lembaga dan pengembangan UMKM, Ketua Sam Surya. Anggota Dr. Andes Haji Basri Nurdin MBA. Anggota Haji Basnur. Anggota Andi Maulidiansah YRSE. Hukum dan Advokasi, Ketua Supardi Yusuf SH MA. Anggota Laila Lasila SH. Anggota Jupri SH. Kesehatan dan Pendidikan, Ketua Haja Rumyati SKEP. Anggota Nasrullah. Anggota Edi Sam. Anggota Haja Erna Karim SE. Anggota Haja Safrida. Kebudayaan dan Pariwisata, Ketua Maya Fitria Nasir SAK. Anggota Aida Fitria Sarna. Anggota Mahmida AMD. Anggota Putri Septaria Espar. Anggota Haji Mulyani. Olahraga Kesenian dan Kesejahteraan Orkestra, Ketua Haji Rustam. Anggota Muhammad Fadli Nasir. Anggota Hairudin. Anggota Haji Darwis. Anggota Sadiq Rauf. Keagamaan, Ketua Syahrudin SPDI Haji Muhammad Soleh. Anggota Haji Amir Cade. Anggota Muhammad Soleh. Anggota Haji Muhammad Anwar SOS MSI. Keamanan, Ketua Kompol Purnawirawan Andi Rasak. Anggota Andi Munsir dan Sirwa. Anggota Sahrudin. Anggota Ahmad dan Siama Charles. Anggota Haji Chandra. Disahkan di Samarinda tanggal 25 Agustus 2024 Dewan Pengurus Provinsi Forum Kalimantan Timur Fokus Haji Muhammad Nasir Ketua Umum, Dwi Haryono SOS MSI Sekretaris Jenderal, Dr. Haji Rudi Masud SEME Ketua Dewan Pakar, Dr. Sudirman Ketua Dewan, Dr. Haji Rudi Masud SEMM Ketua Dewan Penasihat, Dr. Sudirman Ketua Dewan Pakar. Sekian, terima kasih. Pelantikan pengurus dan deklarasi Fokus Forum Kalimantan Timur Sehat.